Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya ada di sini. Saya berterima kasih sama Ibu Gembala, Pastor Nafali, dan juga majelis, dan terlebih ada dua rekan hamba Tuhan dari Palangkaraya bawa saya ke sini. Ya, jadi saya sangat bersyukur ada di sini. Ada sukacita umat di pagi hari ini? Amin. Oke. Yang belum kenal dengan saya perkenalkan nama saya sekali lagi. Nama saya Evangelis Hendrik Leverty. Saya asal dari Singkawang, ya. Kalau bertanya saya orang apa, ya, saya orang Chinese, ya. Saya orang Chinese Singkawang, ya. Singkawang itu ada di Kalimantan Barat, ya. Oke. Saya bersama istri saya ke Kalteng, ini kunjungan ketiga dalam kehidupan kami, ini kunjungan ketiga. Dan saya lagi suka saja dengan apa ya, bergerak di Kalteng, ya. Oke, itu saya perkenalan dari saya. Kita lihat firman Tuhan. Bapak dan Ibu, buka Alkitab Anda. Saya akan berbicara tentang iman yang memindahkan gunung. Buka Alkitab Anda di Markus pasal 11. Markus pasal 11 mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24 yang sudah ditemukan, katakan amin. Amin. Jadi belum semua, ya. Saya tunggu, enggak apa-apa. Markus pasal 11 20 sampai 24. Nah, saya akan bahas satu persatu, ya. Di sini dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi yang Alkitab ini catat ini di Markus ini berbicara tentang, kalau kita lihat ke atas lagi di Markus pasal 11 ayat 20, Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 itu berbicara tentang suatu hari Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Lalu singkat cerita, Yesus lihat ada pohon ara. Nah, lalu Yesus lihat itu daunnya lebat. Kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia lihat daunnya lebat. Pikir Yesus itu pasti ada buahnya. Jadi waktu dia sampai, gak ada buah. Alkitab mencatat sebab memang bukan musim buah ara. Nah, lalu di ayat ke-14, Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jadi bukan, Yesus bukan ngomong, jangan makan buahmu untuk saat ini. Jadi Yesus di sini ngomong selama-lamanya. Saya perlu ada kasih penekanan ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu menemukan di Markus pasal 11 ayat ke-20 pohon ara itu sudah mati. Ya, dicatat di sini kering sampai dengan akar. Mati pohon itu. Nah, lalu di 21 berbicara tentang Petrus diingat apa yang sebelumnya berapa hari, katakan 2-3 hari yang terjadi. Dari mana saya tahu? Karena saya lihat di pasal 20 ada tertulis pagi-pagi. Sebelumnya di pasal 15 sampai dengan 19 itu berbicara hari yang lain. Nah, lalu Petrus ngomong, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi maksudnya Petrus ini muridnya bilang sama Yesus, ini pohon ara yang kau kutuk ini Tuhan mati loh. Nah, saya sedang berpikir, kenapa ya peristiwa ini ada? Gak lain Yesus mau mengajarkan sesuatu pada kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus bukan iseng bikin sesuatu kayak begini. Tetapi Tuhan Yesus bikin begini supaya Anda dan saya itu belajar tentang bagaimana ada kuasa iman memindahkan gunung. Nah, lihat. Kemudian di 22 Yesus menjelaskan kepada Simon Petrus sebuah pelajaran yang sangat penting. Yang ditulis di Alkitab terjemahan LAI bahasa Indonesia. Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah. Tetapi maaf, kalau saya lihat di King James Version ditulis, and Jesus answered, said unto them, have faith in God.
bukan believe in God, have faith in God. Apa itu? Have faith in God, punya iman dalam Tuhan. Amin. Kok jemaat hari ini responnya kurang greget. Kami dari malam-malam sampai sini jam 12. Jadi bangun pagi ke sini, harusnya saya lebih loyo. Saya enggak loyo, habis ini kepala angka lagi. Ya kan? Jangan kalah. Semangat, amin. Mujizat tergantung respon kamu. Amin. Kamu loyo, ya enggak apa. Kamu kan begini, ya enggak apa-apa. Ulang, percuma. Have faith in God. Ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana di dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu harus punya iman kepada Tuhan. Jelas Alkitab berkata iman kepada Tuhan, bukan iman kepada yang lain. Kalau kamu punya iman kepada Tuhan, segala sesuatu mungkin. Kamu berkata, oh Pak, saya sudah sekian lama begini keadaannya. Jangan terus ucapan perkataan melemahkan iman. Kalau kondisi sudah sakit, masih terus saja ngomong terus sakit. Saya paling tidak suka orang tanya, eh gimana? Keadaanmu? Sudah tahu keadaan kita begitu, saya malas untuk jawab. Kenapa? Jika saya terus jawab, saya itu ngomong keyakinan saya, apa yang saya terjadi sekarang ini. Saya lebih suka saya diam aja. Saya akan berkata, Tuhan pasti menolong saya. Kenapa? Kalau orang dikasih sebuah hal, dia meresponinya tidak dengan iman. Iman itu saya sudah sering berkata, Pak Bu, mungkin di sini waktu yang kemarin tahun yang lalu saya pernah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Mungkin dari segala sesuatu itu yang kamu lihat. Jika kamu lihat, kau dapat itu beriman menurut saya. Kalau iman itu berbicara orang tidak punya, dia dapat dengan doa percaya sama Tuhan walaupun dia belum dapat. Itu iman. Datang ke gereja berharap mujizat, dapat pulang, itu iman. Yesus berkata have faith in God. Jelas lo, have faith in God, di Tuhan, pada Tuhan. Membuktikan kita harus serius. Jaga iman kita. Jangan biarkan imanmu goyah di tengah kondisi resesi, apa keadaan PHK apa. Mungkin di sini enggak. Jakarta banyak. Di 2-3 ini yang saya mau bahas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercapahlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Satu persatu saya akan bahas. Perhatikan yang baik firman Tuhan ini. Habis Yesus bilang fondasimu kau harus punya iman dalam Tuhan, Yesus masuk lebih step lebih dalam lagi. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya dan mengajarkan kepada kita murid-murid Yesus hari ini tahun 2023 bahwa kalau siapa saja berkata pada gunung ini yang saya maksud di sini, saat ini katanya masalah, saat ini kan masalah besar dalam hidupmu, pergumulanmu, golianmu. Dan setiap kali kamu takut sama dia, itu Goliatmu. Sesuatu besar yang selalu membuat kamu gak bisa lebih maju lagi, penghalang dalam hidupmu. Gunung. Yesus mengajarkan kalau gunung itu memang ada dalam hidupmu, harusnya kau punya respon berani untuk bertindak kepada gunung itu. Tindakannya apa? Berkata. Manusia, Allah punya kuasa bukan lewat tangan, mulutku. Saya meniru dari Kejadian pasal 1.
pada mulanya Allah berfirman. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Berarti firman, mulut keluar suara. Kalau kamu sudah melihat gulung, tadi kan saya sudah bilang, saya tidak suka membicarakan kelemahan saya. Bicarakan saya ada sakit, misalnya tulang belakang, lah, apalah, saya tidak suka bicara. Saya lebih suka menyerahkan sama Tuhan. Dan saya mau bilang begini, Tuhan mengajarkan kita untuk kamu lihat, kita lihat pelajaran ini. Kalau ada gunung-gunung dalam hidupmu, yang kamu harus lakukan adalah kamu berkata sama gunung itu. Kamu bertindak sesuatu dengan kamu berkata kepada gunung itu. Dengan kamu berkata kepada gunung itu, sesuatu akan terjadi. Contoh, Yesus bilang, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Beranjak dan dibuang ke dalam laut. Kelihatannya sesuatu yang mustahil. Kadang saya bingung, ini yang Yesus ajarkan, yang mustahil. Ini kan kalau di Alkitab, saya bahasanya merah, tulisannya merah, sorry, menandakan Yesus berbicara. Saya mau bilang begini, Yesus mengajarkan, kau bilang sama gunung kamu itu beranjak dan tercampak ke dalam laut. Itu pertama. Respon, tindakan, berkata. Hal yang kedua, di sini dikatakan, shall not doubt in his heart. Tidak bimbang dalam hatinya. Rupanya, saat orang berkata, khususnya kepada hal yang mustahil, manusia cenderung bimbang. Dan berkata, bisa gak ya? Bisa gak ya? Nanti jangan-jangan tidak bisa. Sembuh gak ya? Jangan-jangan tidak sembuh. Oh, dapat gak kerja di sana? Jangan-jangan tidak dapat. Oh, lulus gak saya di perguruan tinggi itu? Jangan-jangan tidak. Manusiawi dan manusia umumnya begitu. Makanya Yesus bilang, asal tidak bimbang hatinya. Rupanya semua orang boleh mengucapkan, hei gunung, beranjaklah dan tercap ke dalam laut. Tetapi belum tentu semua orang akan terima itu terjadi lebih biar. Yesus kasih syarat, yang tidak bimbang hatinya. Yang tidak bimbang hatinya. Kalau kamu bilang, aku pasti dapat kalau nangis speaker mahal begini. Tapi ketika kamu ngomong, bimbang. Yakobus bilang, jangan berharap orang itu dapat apa-apa. Orang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Saya pelajari dalam hidup saya, ketika dalam melakukan apapun, saya harus konsennya bimbang dimatikan. Jadi ada tombol bimbang di dalam hatiku, harus dimatikan. Dan jangan bilang, sembuh ya. Gak tahu nih, kayaknya susah nih. Respect. Makanya kalau setiap kali saya pelayanan kemana, saya selalu optimis tanya. Tapi saya kakak, saya selalu tanya, siapa di sini disembuhkan kemarin? Siapa di sini yang disembuhkan Tuhan? Oh, langsung ada anak-anak. Karena dari sarangnya saya sudah matikan tombol bimbang saya dan saya selalu percaya, pasti ada yang disembuhkan. Buktinya memang sama aja. Cuma jemaatnya yang gak mau bersaksi. Asal tidak bimbang hatinya. Syarat kedua, syarat ketiga tinggal ngomong lagi, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Ini orang gila pak, belum punya, disuruh jangan bimbang, habis suruh jangan bimbang, bilang lagi, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Pak bu, kalau mata jasmani kita punya panca indera. Diciptakan oleh Tuhan. Ketika mata kita melihat suasana angin gelap, hujan, dan di mana-mana mulai banjir, air sudah mau mendekati rumah. Saya bicara ini ketika disiarkan live, biar didengar orang di live juga.
di Kalimantan Barat. Saya nggak mau cerita apa itu, jadi saya cuma mau cerita tentang hujan, kemudian banjir mau masuk ke rumah orang tua saya. Orang tua saya selalu ingat, kalau urusan begitu telepon anaknya yang nomor 3. Kenapa? Karena nomor 3 itu pendeta, dan dia yang suka doa-doa begitu. Langsung kami berdoa, nah, dalam nama Yesus saya merintahkan awan gelap kau pergi, dalam nama Yesus tinggalkan tempat lokasi di mana orang tua saya berada, dalam nama Yesus air aku perintahkan kau masuk ke dalam tanah. Orang tua saya selalu bersaksi, habis kau doa, surut semua. Sekali? Tidak, berkali-kali. Makanya mama saya selalu telepon saya untuk urusan itu. Salah, tidak salah. Orang memindahkan gunung, salah, tidak salah. Apa yang salah? Tidak ada salah. Amin. 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 Kalau orang mempunyai apa, suka hati dia. Tidak ada masalah kalau dia pendeta. Tidak ada salah. Iman dia, toh. Asal bukan KKN. Tidak ada salah. Saya, ketika mendoakan itu, saya cuma mengajak papa mama saya untuk percaya dengan apa yang saya katakan. Dan saya bilang, jangan ragu, kita berdoa emang ya. Kita minta sama Yesus. Karena kita tahu Yesus yang bisa membuat ini semua terjadi. Mama saya usianya sudah 76 tahun, 77. Tetapi kalau bicara iman, mama saya orang beriman. Mama saya bukan orang Chinese. Tetapi dia dari Chinese yang beriman. Dia nggak suka nonton-nonton atraksi yang lain-lain yang di Singkawang dan sebagainya. Saya nggak bersebut dengan detail atraksi apa. Dia nggak suka. Dia pelihara iman. Dia kalau bicara pasal perpuluhan, masalah apapun, oh dia orangnya. Dia kalau berbicara mengasihi hamba Tuhan, oh dia orangnya lagi. Dia bukan orang menang. Tapi dia orang Chinese. Dia orang Chinese yang memisahkan diri dari orang-orang tidak serius sama Tuhan. Saya suka dengan orang-orang begitu. Saya suka punya mama begitu. Saya mau kasih tahu bapak dan ibu. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu. Jadi kalau kamu mengucapkan, bapak dan ibu mengucapkan sesuatu yang mustahil, Anda harus jangan bimbang. Kemudian percaya. Percaya apa? Bukan berkat orang, tetapi percaya dengan apa yang kamu ucapkan itu harus terjadi. Amin. Kalau kamu buat dorong oleh dorongan Roh Kudus, kamu ucapkan itu, orang mulai ketawakan kamu. Tetap percaya dengan apa yang kamu ucapkan itu. Jangan bergantung dengan imannya orang, bergantung pada imanmu sendiri. Bergantung pada apa yang kamu percaya, bergantung apa yang dorongan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mengatakannya. Sudah sekian lama aku menderita. Harus bebas, percaya. Kalau kita mengatakan, maka hal itu akan terjadi baginya. Garansi dari Yesus, maka hal itu akan terjadi baginya. Berkata pada sesuatu yang mustahil, kau harus bertindak. Satu ngomong, dua yang bimbang, ketiga percaya. Terakhir, Yesus baru berkata, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi, hal itu tidak akan terjadi kalau semua itu tidak kamu lalui. Dari mulai bertindak, berkata-kata, dari mulai kamu tidak bimbang, dari mulai kamu percaya, kamu harus lewati semua itu, mabuk. Jadi baru setelah itu kamu terima itu, terjadilah firman. Saya masih punya waktu yang saya bahas, yaitu 4. Perhatikan dengan apa yang kita buka. Saya akan buka sebuah rahasia buat Anda. Kali itu ku berkata kepadamu, apa saja yang ku minta dan kau percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya suka hafal ayat ini. Ayat ini adalah ayat favorit saya. Ayat ini adalah ayat yang mengubahkan hidup saya. Ayat ini adalah mengubahkan saya dari seorang penginjil yang tidak punya apa-apa sampai pun berkata. Penginjil kemana-mana membuang bambu, mau terbang memang gratis. Datangin airline, bilang, Pak, saya pendeta, Pak.
siapa tolong antuk itu orang, kau pergi, itu orang kurang waras. Mana bisa tahu begitu? Terbang sekali lihat di Traveloka, berapa harga tiket? Kita kan butuh bayar itu. Apalagi yang semua dilakukan di daerah pedalaman. Kalau orang kita mau berhitung semua, nggak ada pelayanan. Justru kita lakukan sesuatu dengan percaya. Amin. Amin. Nggak percaya? Saya suka ini firman. Karena itu, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus jelaskan satu lagi firman yang sangat memberkati saya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Tidak berkata sesuatu yang kamu minta sesuai kehendak Tuhan dan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh menghabiskannya untuk hawa nafsu dan sebagainya. Saya tidak menemukan itu. Saya di sini hanya di konteks pembahasan Yesus kali ini. Yesus berbicara, apa saja yang kamu minta. Jadi dari hal kebutuhan primer, sekunder, sampai yang mungkin yang mudah, cuma untuk kesenangan kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Sampai di situ dulu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Bebas. Kita request sama Tuhan. Bebas kita datang sama Tuhan dengan segala kekurangan kita. Kita pengen apa, pengen apa, pengen apa. Bebas. Jadi Yesus bilang, kau bebas datang sama aku. Kau mau minta apa? Apa saja. Dan kamu doakan apa saja. Kemudian masuk lagi. Nih. Yang kedua. Percayalah. Percayalah. Jadi segala sesuatu doa harus landasannya itu percaya. Kalau tidak percaya, kembali saya bilang, saya bimbang, kamu tak terima apa-apa pun. Harus percaya. Makanya doa harus sungguh-sungguh. Doa sama Tuhan tidak hanya datang sekedar doa. Kita manusia sangat butuh Tuhan Pakku. Makanya saya mau bilang, apa yang Yesus ngomong ini ajarkan buat kita, bahwa ketika kamu minta apa saja dan doakan apa saja, landasannya kamu harus percaya. Nah, di sini ada sesuatu yang membuat orang bertanya. Saya boleh minum ya? Ya, ada sesuatu yang saya mau bilang begini. Bertanya orang, yaitu tentang bahwa kamu telah menerimanya. Saya akan bahas firman ini. Saya masih punya waktu untuk membahas firman ini. Ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebentar, sorry. Itu adalah imajinasi. Pak, ini Bapak sedang mengajarkan kekuatan positif pikiran. Enggak. Saya kalau menjelaskan firman sangat hati-hati. Dan saya tahu saya membahas apa. Seseorang berdoa buat Trump. Dia kayak begini. Bukankah sebelum dia beli sudah dia bayangkan yang mau dibeli seperti apa? Ayolah, kita ngomong apa adanya lah. Sudah kita imajinasikan drumnya bentuknya begini, elektrik. Kalau tidak, kita asal sebeli, ya kan? Makanya hidup ini jangan asal-asal. Kamu mau membangun sebuah rumah, saya tidak percaya hanya orang yang kurang bijaksana yang pakai ngalir saja. Bangun. Nanti tontonnya toiletnya udah lupa dibangun. Kalau di mana Pak? Kalau di luar, ada orangnya Pak? Ada, di Kalimantan Barat. Bapak ya ikut ketawa. Habis itu, bilang, bro mana toiletnya bro? Aduh, ya udahlah pakai toilet gereja aja, nyebrang ke Sintang.
Saya bilang, belum mampu di sana, kau suruh nyebrang ke seberang. Aduh. Tidak berimajinasi dulu. Jadi, imajinasi itu tidak salah. Yang salah, iblis menunggangi manusianya untuk hal yang salah. Paham sampai sini, Pak Bu? Amin. Sebagian masih kurang setuju dia dari saya. Saya tidak membahas kekuatan pikiran, Pak Bu. Saya bukan motivator, saya penginjil. Di sini berbicara tentang imajinasi. Bapak dan Ibu kalau lihat di Kejadian pasal 1 ayat 6 bahwa Allah menciptakan manusia sesuai gambarnya. Kalau di Inggris ngomongnya image. Imagination berasal dari image katanya. Yang tahu bahasa Inggris mengerti. Yang belum ya udah sekolah lagi. Image, imagination. Jadi Tuhan ketika dia membentuk manusia, dia sudah punya gambarannya apa yang dia mau bentuk. Hidungnya satu begini, matanya dua, tak kasih mata tiga, satu di sini. Jadi dia sudah menggambarkannya begitu cantik manusia dengan imajinasi dia. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu lihat di Kejadian, saya akan loncat ya, kita lihat Kejadiannya. Kejadian, ada satu kisah. Kisah yang jarang orang bahas, tapi saya akan bahas sedikit saja. Di Kejadian, pasal 11, ayat ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini berbicara tentang menara yang mereka bangun. Kalau Bapak melihat di Inggrisnya, itu dia berbicara tentang which they have imagined to do. Paham? Ini jelas banget. Which they have imagined to do. Not now, nothing will restrain. Restrain apa? Tidak akan tertahan. Tak tertahan lagi. Mereka punya imajinasi bisa menghasilkan sesuatu. Jadi Alkitab sudah bahas tuh, kita aja jarang buka, kita nggak tahu. Hari ini saya buka. Kembali lagi ke Markus pasal 11, ayatnya ke 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kenapa saya harus ajak Bapak dan Ibu jalan-jalan dulu di Kejadian? Cerita tentang ini. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan imajinasinya, sesuai imajinasinya. Dan kenapa juga saya bahas tentang yang menara Babel ini? Menara yang dibangun oleh orang-orang makhluk hari masih tinggi. Dan kemudian Tuhan menghancurkan mereka semua. Saya menemukan bahwa Yesus mengajarkan apapun yang kamu mau harus ada gambaran di pikiran. Kau mau bangun rumah? Kau punya gambaran berapa rumah luasnya? Ya kamu mau bawa kompak, Bapak Ibu. Pintunya taruh di mana? Jendelanya berapa? Mungkin pakai kaca, pakai apa? Warnanya pun sudah diimajinasikan. Jadi kadang-kadang turun cat, kasih warna lain. Saya bukan mau begini. Saya mau catnya warna ini. Ya kan? Sudah diimajinasikan. Tuhan mengajarkan kepada kita. Kamu minta doa apa saja. Pertama. Kedua, kau percaya bahwa ini tangan kosong. Saya berimajinasi dengan Nick Man Hardwell. Saya berimajinasi ini yang saya berimajinasi. Mungkin waktu saya ngomong, saya doa, belum terjadi. Tetapi dengan yakin dan percaya di alam roh sudah terjadi. Sudah terbentuk di pikiran saya. Nick Merrick Hardware, harga 1 juta untuk saya bisa beli di toko ini. Saya tahu Nick-nya begini, begini. Saya bisa merasakan Nick ini. Saya tahu Nick ini bisa beli di mana, sudah saya cek di toko mana dan sebagainya. Dan sekarang saya berdoa dan saya percaya di alam roset. Meskipun di alam nyata Bapak Ibu mengetahuan saya mana, mana, mana kosong tanganku, tidak ada.
itulah pergumulan, itulah perjuangan orang untuk terus percaya sampai diterima di tangannya. Saya dulu pernah berbicara tentang saya memimpikan sebuah speaker. Saya suka musik, saya orang suka musik panggung. Saya memimpikan sebuah speaker merek tertentu dan dia tinggi itu double 15, ya kan? double 15, harganya kurang lebih ya 20, harganya kurang lebih 20. Itu zaman dulu, sekarang mungkin 20 lebih. Tingginya hampir setinggi manusia, itu berat sekali. Saya memimpikan itu, saya menuliskannya di buku saya. Saya bilang, saya mau ini Tuhan. Saya tulis di buku saya. Lalu Bapak dan Ibu, cepat atau lambat, itu speaker terjatuh di tangan saya. Orang bilang, mana mungkin Pak? Mana mungkin Pak? Istri saya yang komen, itu taruh di rumah, besar sekali barangnya, mengganggu. Buktinya, itu sudah ada di rumah saya. Pak, saya bukan membanggakan barang saya sekali lagi ya. Saya mengimpikan mixer digital. Yang tahu musik tahu, digital apa beda, digital dan analog. Saya memimpikan mixer digital dengan 24 channel. Saya sudah lihat harganya. Dengan yang saya terima setiap bulan dari belas kasihannya orang dan sebagainya, gak akan bisa dapat itu. Tapi saya yakin, saya catat, saya ke toko, saya tanya, oh ini harganya berapa? Dikasih tahu harganya mungkin. Saya cuma lihat ini harganya, saya lihat, wih, tinggi banget ya. Gak mungkin bisa beli Tuhan. Tapi saya percaya, dan saya tulis my dream, impian saya tulis, satu mixer ini, dua speaker itu, double subwoofer, saya tulis lagi apa, saya tulis saya semua. Besok hati saya mau tulis, gak apa-apa. Amen. Hidup saya toh, saya tulis, gak apa-apa toh. Saya tulis, kelihatannya lucu ya, tapi nanti lihat ya. Saya tulis, itu, mixer itu. Suatu hari, ada seorang, dari Surabaya, dikasih saya uang. Saya beli itu mixer. Beli, ada di rumah saya. Dan saya cuma mau ngasih cara, kasih tahu Pak Bu, itu contoh. Mungkin Bapak dan Ibu punya impian lebih besar dari saya. Ya, masing-masing orang kan beda. Ya, saya cukup sementara itu aja dulu. Yang lain Bapak dan Ibu pengusaha mungkin, waduh itu cuma 10 kecil. Ya, bagi saya besar. Karena saya tidak punya apa-apa. Saya cukup punya iman. Saya punya apa, saya cukup punya iman. Dan, ya saya mau katakan begini, kalau sampai kamu berani tulis itu, dan sampai berani kamu berdoa itu, Yesus bilang kamu harus percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Kalau tidak, kamu harus tulis. Kamu enggak, kamu harus diomongin. Ketika kamu percaya, kamu tulis, dan kamu bertindak dalam kehidupan sehari-harimu, jaga iman. Bukan asal ngomong, bukan asal ketemu orang. Saya bahkan punya speaker ini. Ini orang datang ngomong aja, tahun ke tahun gak dapat. Tidak, saya sedang ngomong, bertindak seolah kamu punya, kau dapat dengan iman. Kau berdoa terus, kau percaya terus. Dan sampai kayak tindakan kayak saya, berani datang ke toko dan tanya, oh ini berapa harganya? Sudah tahu, gak bawa 20 juta. Berani nanya lagi. Tuhan yang toko kan malu, tapi saya gak pernah malu. Kapan mau beli? Nanti kapan? Ya, nanti aja. Kau bahasa menaruh? Nanti dah. Buktinya saya ke toko dia lagi, saya beli. Jadi makanya gak berani ngomong apa lagi. Oh dia tawarkan saya yang lain lagi ya, digantung speaker dan sebagainya, saya lihat sih bagus dan sebagainya. Tapi tetap ada satu, dia gak berani kotak-kotak saya. Dan dia tahu, saya pernah ngomong nanti, dan buktinya saya kembali. Mungkin Bapak dan Ibu persoalan yang berbeda, bukan speaker. Mungkin anak sekolah, anak kuliah, mungkin sakit penyakit, sakit tahun ketiga. Mungkin juga kasus yang lain, kerasukan. Anda butuh sesuatu dari Tuhan. Oh, saya percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu.
Alkitab bilang gini. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya memikirkan ada seorang di Alkitab bernama Ayub sebelum saya tutup firman Tuhan. Ayub ini di ayat pasal 3 ayat 25, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Ada kan? Ditulis begitu kan? Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Pak, Bu, daripada kita takutkan hal yang tidak-tidak, kenapa kita tidak mau berpikir positif, berpikir bahwa kita bisa, berpikir bahwa itu akan terjadi hal yang baik dalam hidup kita. Amin. 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 Daripada berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi sampai itu, takut, tidak benar resminya. Yesus hari ini mengajar kepada kita, percaya sama Tuhan. Kau percaya, kau akan terima.